Selamat petang, salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini, info hangat hari ini, berita hari ini, baru-baru ini channel ini telah membuat satu post, Mas akan datang, siapa layak ganti Menteri Kewangan Tengku Zafrul. Pilihan pertama, kekalkan. Yang kedua, tukar siapa. Yang ketiga, Khairi Jamaluddin. Dan yang keempat, Lim Guan Eng. Undian telah mendapat 1.000 undian dan 89 like. Dalam pada itu, ada beberapa komen daripada subscriber dalam channel ini mengatakan, dua kali Tengku Zafrul jadi Menteri Keuangan, dua kali kerajaan gagal. Dato' Sri Najib Tun Abdul Razak yang terbaik. Tok Mat Hasan Menteri Keuangan, Rafizi Ramli, setuju Tok Mat Hasan. Nama-nama yang tidak layak, tukar main sekali muslim. Dalam pada itu terdapat juga yang komen, Rafizi Ramli, Ahmad Maslan, Tok Mat Hasan. Untuk KJ pula ada yang komen, KJ buang jauh-jauh, Dato' Sri Najib, Rafizi, Ahmad Maslan. Berikut merupakan beberapa komen daripada subscriber di dalam channel ini, di mana saya telah membuat undian masa akan datang, siapa yang layak ganti Menteri Keuangan Tengku Zafrul. Kekalkan sebanyak 11%, tukar siapa sebanyak 73% undian, Khairi Jamaluddin sebanyak 4%, Lim Guan Eng sebanyak 12%, di mana undian keseluruhannya adalah sebanyak 1.000 undian. Sekian info petang ini, terima kasih Malaysia kerana menonton.